Halo Mas Jono. Halo. Nah, kali ini mau uji tes unit apa ini Mas Jono? Oke, kali ini kita akan uji tes PCP Ruger Black Army Power Classic Marauder. Oke, warna coklat ya ini ya, ya Mas Jono. Warna coklat. Untuk unitnya siap kirim kemana ini Mas John? Kita ada kiriman ke Indramayu. Oh, ke Indramayu Jawa Barat ya. Atas nama siapa ini Mas? Atas nama Bapak Raskiwan. Oke, jadi unit ini itu unit yang sudah bertuan ya. Kali ini kita akan uji tes, akan diuji tes oleh Mas Jono. Unitnya PCP Ruger Black Army Magazine, kiriman atas nama Bapak Raskiwan. Bapak Raskiwan dari Indramayu. Oke, langsung eksekusi Mas Jono. Oke, siap. Baik, selamat siang, salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Pesanan atas nama Bapak Raskiwan dari Indramayu. Ini untuk unit senapannya ya Pak, PCP Ruger Black Army Power Classic Marauder warna coklat. Dan akan kita uji tes akurasi dengan sasaran pecahan batu bata yang ada di depan dengan jarak akurasi 20 meter. Baik, akan kita coba ke sasaran sebelah kiri terlebih dahulu ya Pak. Langsung saja mari kita coba. Oke, mantap sekali. Tepat sasaran dan langsung hancur. Sasaran selanjutnya. Oke, tepat sasaran juga dan sasaran terakhir. Mantap sekali. Tepat sasaran semuanya ya, Pak. Dan langsung hancur. Untuk kondisi unit senapannya sendiri seperti ini, Pak. Mulus dan tanpa ada yang lecet. Senapan siap untuk dipacking dan siap dikirim. Mohon ditunggu dan salam satu laras dari GSA Sport Indonesia. Oke Mas John, gimana untuk hasil uji tesnya dari PCP Ruger Black Army Magazine-nya? Oke, untuk hasil uji tesnya mantap sekali. Tadi mantap, bisa ya dilihat ada 3 sasaran pecahan batu bata langsung hancur semuanya. Oke. Untuk jaraknya tadi berapa meter Mas? Kita pakai jarak kisaran 20 meter. 20 meter ya? Ya. Oke, untuk unitnya normal ya Mas ya? Normal dan sudah siap untuk kita kirim. Oke, jadi layak kirim, layak pakai, layak jual ya Mas pastinya? Ya, sangat ya, kita rekomendasikan untuk senapan ini juga. Oke, nah Mas, sekedar tanya nih ya, untuk unit seperti ini kira-kira support untuk big game nggak sih powernya Mas? Kalau untuk senapan laras panjang ini sudah sangat support. Dan untuk powernya nanti bisa di custom, bisa 2 tarikan, itu bisa lebih besar. Kalau 1 tarikan, mungkin medium game juga sudah mumpuni. Oke, untuk senapan ini punya berapa track Mas? Ini ada 3 track, nanti untuk tracknya bisa pakai 2 saja, untuk big game juga sudah cukup. Oke, untuk unitnya apakah masih single shoot Mas? Sudah bisa magazine. Oh, sudah magazine ya. Untuk unitnya sudah magazine, punya 3 speed track juga ya Mas ya. Untuk anginnya kira-kira bisa berapa PSI Mas untuk kapasitasnya? Untuk kapasitasnya tetap kita sarankan di 2700, okay. Tapi untuk maksimalnya bisa 3000. Bisa 3000 ya teman-teman bediler, tapi untuk batas amannya 2700. Oke, Bapak siapa tadi? Bapak Raskiwan. Bapak Raskiwan, seperti ini untuk unit yang Anda pesan ya Pak ya. Untuk unitnya siap kirim, mulus juga ya. Untuk unitnya sangat-sangat mulus Pak, jadi tidak ada kecacatan. Untuk uji tesnya juga normal. Tadi dicoba dengan sasaran 20 meter, 3 target berhasil hancur ya untuk targetnya. Jadi untuk unitnya dipastikan aman, siap kirim, terus juga layak pakai. Jadi mohon ditunggu ya Pak untuk unitnya sampai ke alamat penerima. Oke Mas Jono, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras.